selesai juga nih nyuci piring, mau beli sayur dulu. Kira-kira hari ini masak apa ya? Aku tanya dulu Hana sama si Papa, siapa tahu punya ide masak apa ya hari ini. Hana, kira-kira enaknya hari ini masak apa ya? Oh, Hana lagi serius nih sampai nggak kedengeran mama tanya. Aduh, rajinnya anak mama lagi belajar. Iya nih mak, banyak ya tugasnya. Gak apa-apa dong, namanya juga kan lagi sekolah. Iya sih ma. Ya gimana Hana, enakan di sekolah, enakan di rumah belajarnya? Di sekolah. Kenapa? Kalau di rumah nanti gak ada penjelasannya dari bu guru. Kalau di sekolah kan suka ada penjelasannya, mending sekolah ini ma. Oh, kamu lebih suka di sekolah ya? Iya, awalnya sih seneng, lama-lama jadi kalah bosan. Cie, yang kangen sekolah. Kita berdoa aja, moga coronanya cepat berlalu. Hani, seneng gak ada papa terus di rumah? Papanya gak pergi ke kantor-kantor? Seneng sih papa ada di rumah terus. Ada sedihnya sih. Apa sedihnya? Coba bilang ke papa. Gak bisa main keluar. Gak bisa ketemu temen-temen. Bang, mama mau pergi dulu beli sayur ya. Kan ini buat makan terakhir kita di bulan ini, besok mau puasa. Mama, Hani, ikut mama. Eh, jangan dong. Takut, mama juga ini kepaksa karena stok sayur habis. Ma, jangan lupa ya pakai masker buat jaga-jaga. Udah dong, Pak, ready. Nih, lihat mama, udah kayak ninja aja. Oh iya, mama udah kayak ninja. Mama kayak ninja deh. Ih, kamu ini mama mengeri tahu. Ih, na'udzubillah kena. Ini masalah satu usaha kita biar enggak kena. Ya pakai masker lah. Cuma beli sayur juga. Ih. Hana ada titipan enggak? Mau beli titip apa? Kue aja, Bu, cemilan. Mau beli cemilan? Ya udah, mama pergi dulu ya. Iya. Hati-hati ya, Ma. Iya. Kucing-kucing, kamu nakal-nakal sekali. Jangan mencuri ikan, pasti mencuri juga. Yang saat ini sudah melaksanakan full kegiatannya untuk melakukan pemeriksaan sudah lebih dari 32 lab, yang lainnya 32 lab, yang lainnya dalam waktu dekat setelah dilakukan setting dan kemudian melengkapi sebagian peralatannya akan segera bisa beroperasi. Spesimen yang kena corona makin banyak ya Pak, Hana jadi takut. Setiap hari nambah aja. Iya, makin banyak aja. Semoga kita senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala ya. Biar enggak kena, amin. Amin, Pak. 169.446 orang pasien dalam iya, pemantauan PDP 11.843 orang. Tetangga juga ada ya Pak ya, tetangga kecamatan kita. 19 dari pemeriksaan real time PCR 5.516 orang. Kasus sembuh 548 orang. Kasus Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Papa, anak-anak, tahu enggak, Pak? Mama, bikin kaget. Astagfirullahaladzim. Mama, ada apa sampai panik begini, Ma? Mama, ada apa? Hana jadi takut. Tadi, pas Mama lagi di tukang sayur, ada ibu-ibu pingsan, Pak. Tapi enggak ada yang nolongin satupun. Mama juga enggak berani nolongin karena takut. Orang yang kena corona.
Bagus tuh, Ma. Kita nggak bisa sembarangan nolong tanpa alat pelindung diri. Iya, Pak. Untungnya ada pas-pas ada polisi yang lagi patroli. Mereka pakai baju yang kayak astronot itu. Apa sih namanya bajunya? Baju hazmat itu yang putih. Yang kayak astronot itu. Jadi si ibunya ditolongin sama dia. Syukurlah, Ma, kalau gitu, Ma. Kasihan juga ya ibu-ibunya. Nggak ada yang nolongin. Mama kira-kira kenal nggak siapa ibu-ibunya itu? Yang mama tahu rumahnya di kompleks sebelah, Pak. Masya Allah. Astagfirullah. Udah segitunya ya. Udah, mau ganti pakaian sama cuci tangan dulu. Ih, gimana? Ih. Mari. Mama! Stop. Kenapa? Jangan pegang-pegang dulu mama dari luar. Mama harus cuci tangan dulu, ganti baju dulu, oke ya? Oke. Sini Hani sama papa aja, sini sama papa aja, sini. Kenapa mau digenong-genong segala? Ya, mama simpan jurus saya dulu, cuci tangan dulu ya. Mama udah siap belum kata papa? Kita sholat tarawih bareng. Udah mau azan Isya. Oh, bilangin ya ke papa, bentar lagi mama keluar nih, sebentar lagi selesai beresin kamarnya. Tinggal meresin baju-baju yang tadi udah mama setrika, ya. Iya, Ma. Hana bilang dulu ya ke papa. Hana, gimana mama udah siap? Kita mulai tarawih nih. Sekarang kan kita tarawihnya di rumah aja. Udah, Pak. Hana udah bilang ke mama. Nanti mamanya kesini lagi beresin kamar. Sebentar lagi selesai. Ade udah bangun, dikira mama masih bobo. Iya, Ma. Kan tadinya mau tarawih bareng. Si adenya keburu bangun. Ya udah, duluan mama aja sholat bareng papa. Adanya kan suka ngamuk-ngamuk, ngacak-ngacak lagi. Biar Hana ajak main dulu di kamar adeknya. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau gitu mah ya udah nggak apa-apa. Mama duluan aja sama papa kan ya Pak ya. Bentar lagi nih, 10 menit lagi juga azan. Azan Isya. Yuk kita siap-siap tarawih dulu. Tarawih di rumah aja. Biar cepat corona ini cepat berlalu. Kita ikuti anjuran pemerintah dan Rasul juga kan mengatakan begitu, sama kan? Kalau kita sedang dilanda wabah, kita harus stay at home aja, Arya. Di rumah aja. Hai teman-teman, happy Ramadan ya. Kami mengucapkan selamat berpuasa. Jangan lupa ikuti anjuran pemerintah. Ibadah di rumah aja. Kalaupun penting-penting banget harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Jaga jarak dan jauhi kerumunan. Jangan mudik, sayangi keluargamu di kampung. Harus sering-sering cuci tangan. Pakai sabun. Jangan lupa berdoa ya. Semoga coronanya cepat berlalu. Happy Ramadan.